Shin Tae-yong curhat ke media Korea Selatan usai 4 tahun melatih timnas Indonesia. Ini menjadi tahun keempat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut ditunjuk sebagai juru taktik tim Garuda sejak Desember 2019. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya memiliki kontrak hingga 31 Desember 2023. Namun, PSSI menyepakati perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong hingga Juni 2024. Meski belum mendapatkan trofi bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menorehkan beberapa prestasi. Shin Tae-yong jadi juru taktik pertama yang sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di 3 level kelompok usia. Selain itu, timnas Indonesia juga sukses menorehkan sejarah baru dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Selain prestasi, banyak cerita lain dari Shin Tae-yong selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Dirinya mengaku senang bisa bekerja bersama timnas Indonesia, karena fans selalu mengingatkan anak asuhnya bakal tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari The Joongang. Mungkin itu sebabnya, bahkan ketika para pemain tim nasional tampil buruk, ada banyak kasus di mana mereka meneruskannya dengan mengatakan, "Lain kali lakukan yang lebih baik," jelasnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sudah menyatu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dirinya memulai mengubah kebiasaannya soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makan. Shin Tae-yong saat ini sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia setelah 4 tahun melatih. Publik tanah air juga tak sedikit yang meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku masih fokus mempersiapkan tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U23 2024. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.